Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekarang saya sedang trade pada broker Hot Forex. Saya entry pada pair EU dan juga GA. Sekarang Euro USD terjun dengan sangat signifikan disebabkan news CPI menunjukkan data US sangat strong. Jadi apabila US strong, maka Euro USD akan drop ataupun terjun ke bawah. Okey, apakah sebab saya entry sell? Pertama sekali, apabila dilihat pada time frame daily, di sini kita ada supply area di mana price membuat bearish engulfing. Price tidak berjaya melepasi area bearish engulfing ini menyebabkan price membuat rejection ke bawah. Apabila dilihat pada time frame H4, price membuat QM pattern di sini. Untuk lihat lebih jelas, boleh tukar kepada line chart. Di sini price membuat higher high, kemudian price membuat lower low. Apabila ada higher high dan lower low, maka terbentuklah setup QM quasi model. Maka pada bahu kiri ini merupakan area entry untuk setup QM. Di sini juga kita ada drop base drop supply area yang sama level dengan level QM. Maka inilah reason saya entry di sini. Stop loss saya letak di atas daripada area supply ini. Jika kita gunakan supply pada time frame daily, maka stop loss kita akan menjadi sangat besar. Jadi untuk kurangkan risiko, lebih baik kita letak stop loss di atas daripada supply pada time frame yang lebih kecil. Pastikan SL tidak melebihi daripada 30 pips. Seterusnya, apabila saya pasang indikator Awesome Oscillator, AO, AO menunjukkan belum ada divergence pada time frame H1. Ini menyebabkan price ada potensi lagi untuk membuat kenaikan yang lebih tinggi. Price perlu naik membuat higher high terlebih dahulu untuk membentuk AO divergence. Kemudian barulah price boleh drop. Jadi, saya expect penurunan ini hanyalah bersifat sementara sahaja. Pada time frame M30, di sini kita ada dominant break sell di mana lebih daripada 3 candle yang break satu bullish candle. Sekiranya korang tarik fibo retracement pada body yang close di luar area dominant break ini, maka price sudah pun mencapai limit pullback fibo, iaitu pada 161 ataupun maksimum 261. Fibo korang boleh tarik sendiri ya. Seterusnya, saya akan jelaskan sebab saya entry pada pair GBP AUD. First sekali, macam biasa saya akan lihat setup pada time frame H4 ataupun daily terlebih dahulu. Pada time frame daily, di sini kita ada demand area di mana price membuat rally base rally. Kemudian di belakangnya itu kita ada resistance. Untuk lihat lebih jelas, korang boleh tukar kepada line chart. So, di belakang itu korang boleh lihat pada bucu yang tajam itu merupakan area resistance. Apabila level SNR berhampiran ataupun sama level dengan area demand, maka kita boleh gunakan area demand tersebut untuk kita entry buy. Untuk dapatkan confirmation, kita perlu tukar kepada time frame yang lebih kecil seperti time frame M30. Pada time frame M30, di sini price sudah pun membuat QM pattern di mana kita ada higher high, kemudian price membuat lower low. So, apabila ada QM, maka akan berlaku reversal. Pada bahu kiri ini merupakan area untuk entry setup QM. Stop loss kita boleh letak di bawah daripada shadow candlestick yang paling bawah. Di sebelah kanan itu juga kita ada QM pattern lagi di mana price membuat higher high, kemudian price membuat lower low. Maka pada bahu kiri itu merupakan area entry QM. Setup ini agak berisiko untuk hold terlalu lama kerana apabila saya menggunakan Awesome Oscillator, AO belum menunjukkan tanda-tanda divergence. Jadi price ada potensi untuk drop sekali lagi membuat lower low yang baru. Apabila dilihat pada time frame H1, sekarang price berada pada area sell. Di sini kita ada drop base drop supply area. Dalam masa yang sama, di belakang itu kita ada support. Maka price ada potensi untuk membuat penurunan ke bawah untuk membentuk AO divergence.
Okey guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain ground, горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало, люди едут с Ямала.